swatv.com dan swatv kita masih lagi berada di hotel yang terkemuka yang sempena Malaysia Traditional Dessert for Kids. Okey, kita bersama dengan Recto Aswara. Okey, first sekali, Seni Warisan dan juga swatv mengucapkan tahniah. Terima kasih swatv dan Jazmi. Okey, Prof, mungkin kita lihat zaman sekarang iaitu Aswara adalah satu kata orang tu fakulti yang mengenengahkan seni. Okey, yang telah di tidak diketahui, kata orang tu bukan tidak diketahui, maksudnya dah kenal memang music. Mungkin lepas ni mungkin Aswara kan mesti pertama itu salah saya. Alhamdulillah. Terima kasih SWATV. Anyway, terima kasih banyak-banyak. Selalu buat coverage kita. Thank you very much. Kita smart partnership anyway. Okay. Untuk Aswara tahun ini sangat special. Kita baru saja tadi melancarkan dalam amanat saya di Aswara pergi tadi. Iaitu kita semarakkan Visit Malaysia Year 2020 dengan Aswara mempunyai tagline baru untuk terbang bersama-sama membantu Motec. Menjadikan satu tema dalam kegiatan seni kita di seluruh fakulti dan seluruh kaki tangan Aswara, iaitu hashtag Aswara Flying Colours 2020. Okey, mungkin penonton SeniTV.com especially ataupun SuarTV ingin tahu apa hal tuju dan makna yang dimaksudkan oleh Prof tu. Okey, terima kasih. Ya, sebenarnya kita Aswara, kita berada di bawah Motec, itu kita faham. Jadi Motec pada tahun ini kita melancarkan Visit Malaysia Year 2020 untuk negara Malaysia. Justru itu kita salah satu agensi di bawah Motec kena perlu bersama-sama. So hashtag Aswara Flying Colour sebenarnya 2020 ini besar maknanya bagi kami, kerana semuanya nanti pelancar aktiviti-aktiviti di dalamnya untuk menyemarakkan, to support the event of nation Visit Malaysia Year 2020. So di situ juga kita untuk Aswara per tahun ini kita juga menyemarakkan, kita akan keluarkan kehebatan-kehebatan pelajar-pelajar mahasiswa-mahasiswa Aswara ke peringkat yang lebih tinggi selepas ini. Pada ketika saya bercakap ini, seramai 31 orang pelajar Aswara sedang berada di negara China, dijemput oleh kerajaan negara China. Alhamdulillah. Dan pagi tadi kita juga menghantar 3 orang pelajar kita mewakili Malaysia di dalam fine art di negara Thailand. Dan insyaAllah pada 23 hari bulan nanti, pensyarah kita dan pelajar kita 2 orang akan mewakili Malaysia ke Perancis. So, meaning that tahun ini insyaAllah Aswara akan terbang lebih tinggi, insyaAllah. Okey Prof, mungkin SeniTV.com itu melihat okey, warisan makanan adalah satu juga adalah warisan. Apabila Aswara mengenengahkan produk seperti seni warisan, mungkin ada pelan perancangan ke untuk akan datang sebab mungkin mengadakan berbanding dengan fakulti-fakulti yang lain atau universiti-universiti lain, Aswara mengenengahkan makanan-makanan warisan sahaja yang berada di Aswara. Sebenarnya tahun lepas Aswara sudah memulakan event edutourism di bawah segmen E&E, Eat and Enjoy, yang mana kita mengenalkan dua segmen, iaitu segmen Eat itu untuk makanan, semua makanan-makanan tradisi di Malaysia kita perkenalkan di Aswara setiap hari Rabu. Dan pada masa sama kita pertontonkan persembahan pelajar-pelajar kita, persembahan-persembahan tarian dan persembahan muzik dan sebagainya, teater, mayung, wayang kulit, dekir barat, dari sudut persembahan tradisi, iaitu Eat and Enjoy. Satu, itu tahun lepas. Dan tahun ini kita berhasrat mengadakan sesuatu yang insyaAllah tunggu, iaitu Aswara Mega Peta yang akan kita laksanakan, yang mana segmen makanan tradisi ini juga kita akan cuba ketengahkan. Dan saya rasa ini salah satu niche ni ramai orang buat anyway, but kita rasa Aswara kita perlu juga menyemarakkan, membantu, support this area. Dia juga part of seni ini. Dan mungkin Aswara mungkin boleh propose kepada kementerian atau Motec ni untuk mengadakan kos
kenduri dari segi untuk makan warisan. Warisi kan? Oh. Kes, memang sebab sekarang memang penutupan kata udah Aswara. Bila kata Aswara tu mesti orang kata music. Kan? Makanan adalah warisan juga. So apa kata kalau kita cadangkan kepada penonton-penonton yang melihat dan juga untuk menang sebab exchange culture tu lah, nasi dagang, penumpat tikam kan, yang menu-menu itu yang kita mengadakan diploma, degree. Saya rasa cadangan baik. Kalau setuju, tolong like suat B punya cadangan. Yes. Kalau setuju, komen kat bawah. Kita boleh bawa kepada pihak atasan supaya ada permintaan. Beban kita ke sebab apa? Seni TV kita kendakan suatu Aswara berbeza daripada yang lain. Bukan kompetitor, tapi kita nak melihat sesuatu benda yang berbeza sebab Aswara di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Harus menegakkan warisan negara kita ke luar negara. Ready to fly. Suat TV juga ada bersama dengan Aswara. Ready to fly bersama. Okey, singkat itu. Saksikan di suatu segalanya di ujung jari anda. Assalamualaikum. Saya sebenarnya bakti pusat seni budaya ini. Kita memang kumpulkan ataupun kita memang senaraikan program-program yang terbaik. Untuk apa? Untuk saya nak pastikan pelajar-pelajar saya, khususnya pelajar lelaki, kita nak mereka ni explore dalam bidang seni budaya ini tak terikat kepada persembahan tarian, muzik, konsert macam biasa kita buat kan. Saya nak mereka ni, sebab tu saya katakan fokus saya tetap megah berdiri, melangkah ke hadapan bersama tradisi, tingkat semangat penuh jati diri. Seni di martabat, bangsa dihormati. Pengurus seni, namanya Pengurus Pusat Seni Budaya kan. So saya nak mereka sebagai pengurus seni yang versatile, yang bermacam-macam boleh buat. Contoh hari ini festival boleh kita buat Malaysia Traditional Dessert Food, Dessert for Kids. Sebenarnya kita nak melihat bagaimana bahawa dalam seni budaya, industri seni budaya kreatif ini, banyak benda-benda lain yang kita harus teroka juga. Kalau kita buat tari teater tu manusia mungkin dah biasa, tapi saya sengaja buatkan mereka, cabar mereka ke bawah mereka, supaya mereka untuk bekerja di luar kotak. Kalau dia buat guru konsert, dia buat selalu. Buat teater, dia buat selalu. Tahun satu dah buat dah. Itu bidang dah. Tapi bila buat festival makanan tradisional, bukan bidang. So dia kena belajar. Di samping dia belajar mengurus acara, sebenarnya saya nak mereka juga memahami tentang warisan budaya. Maksudnya sebelum mereka nak jadikan nilai ini, mereka kena meletak apa mungkin belakang. Apa ni kita kerja. Sebenarnya saya minta pada belajar saya, beberapa tahun lepas, mereka kena keluarkan 300 idea. Semua sekali 300 idea daripada 20 pelajar. So akhirnya kita punya legal. Jadi ini salah satu daripada legal tadi. Sebab apa kita nak mereka mencari satu kelainan, idea baru, idea segar. Setiap kali pentas saya tak akan review benda yang sama. So tiap dulu saya mempunyai cabaran itu, mereka dah belajar 2 tahun. So now mereka kena praktis apa ilmu mereka ada semata belajar. Kenapa perlu melihat industri ini lebih besar? Sebab saya nak mereka jangan terikat dengan benda rutin. Buat benda baru yang tak pernah dibuat orang, yang rasa ada cabaran besar. Saya nak mereka amalkan ilmu yang belajar di fakulti, di Aswara, dan letak dengan real people, real industry player. Contohnya, bila kalau berusaha kat sini, dia akan jumpa dengan pihak hotel, dia kena jumpa dengan pihak media, real hotel person, dia kena dealing, nak kerja ada idea, dia kena convince people, dia kena buat good presentation, nak pasti mereka, dia yakini idea mereka. So ini yang saya train mereka dalam industri punya player. So bila mereka mulai proses ini, mereka dapat full of knowledge, mereka dapat experience yang betul, mereka dapat problem solving yang betul, mereka create problem, mereka dapat overcome the problem. So itu saya train mereka. Salah tujuh pengusaha saya, bagaimana saya nak train orang-orang industri ini, orang belakang tabir. Mungkin banyak orang cakap tentang melahirkan performer depan tabir. Saya punya tugas melahirkan orang belakang tabir. Performer-performer itu menjadi produk mereka. So ini yang saya katakan, bagi pengusaha yang lebih tujuh, saya ada jelas. Saya nak lahirkan mereka ni bersetai dengan pelbagai ilmu pengurusan. Tak kira lah dia nak, kalau masa lepas hari ni, kalau dipanggil untuk mengurus teater, mereka tahu. Mengurus konsert, mereka tahu. Mengurus berasi tari, tahu. Event apa, mereka tahu. Sebab saya jadikan mereka meluas. Kerana kita nak jadikan mereka ni sebagai penjana atau penggerak kepada job creator ataupun penggerak kepada profesional dalam bidang pengurusan seni budaya, khususnya industri kreatif. Itu yang saya nak
berkenaan dengan CJ ini pula. CJ pengusaha seni budaya yang dia lahirkan ijazah kita adalah ditiraf MQA. MQA meletakkan kurikulum pengusaha seni budaya di bawah pilar pengurusan pentadbiran dan perniagaan. So maknanya kita bukan seni bersama saja. Kita punya program cover pengurusan perniagaan. Cuma fokus kita industri kreatif. So ini yang kita cuba angkat lah. Jadi saya yakin dengan kepada belajar saya, yang saya train mereka, gurudi mereka sampai level ini, saya percaya mereka boleh mencapai kehendak keperluan sebenar industri dalam pengurusan seni budaya di Malaysia. Okey, itu saja penjelasan yang jelas dan terang daripada dekan fakulti kita yang apa lagi Cik Zul. Jadi bagi mereka yang mendengar dan juga ingin menyertai di dalam Aswara Jom, apalah apa tunggu lagi, sila layari di laman web Aswara. Jadi di sana semua ada. So tak perlu terang di sini. Tapi bagi mereka-mereka yang ingin menerus serta dalam Aswara Jom, join kami. Sebab segala aktiviti anda boleh tonton di Surat TV. Segalanya di ujung jari anda.